Ya. Bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel Om BT. Masih bareng sama Om Olfa tuh. Sama Erlang. Lang, nanti bakal Erlang yang bakal megang kamera. Ini udah kita siap-siap dan langsung jalan ya. Gimana brother? Gas, ayo. Hai om-omku sekalian. Hari ini Minggu tanggal 25 Januari 2022, aku mau ajak untuk ikutin event perdananya RC Adventure Wilayah 3 Cirebon dengan sistem 4CR atau jalur yang terletak di Wisata Offroad Cibuntu atau WOC ya. Kurang lebih ada 28 tim RC wilayah Jawa Barat dan Indonesia menghadiri kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan ini yaitu mempererat silaturahmi antara penghobi RC Adventure se-Indonesia. Ada beberapa sponsor yang ikut berpartisipasi, diantaranya yaitu Super Adventure, Ahnapresi, Hobby Star, 2F Store, Gearbro, Jorok, Garasi Remote, RC Bag, RC, CR, NPI, Maxim, Versus, dan beberapa media partner yaitu Radar Cirebon, About Cirebon, Hello Batman, Cirebon ini, Cirebon Bibi. Dan kenapa di sini aku sendiri? Karena ada beberapa trouble yang mengakibatkan aku datang terlambat. Akhirnya aku ketemu dengan Om Firman dan Om Tile yang merupakan satu tim dari event kali ini. Yuk, mari kita gas. Di sini kita terbagi menjadi 4 jalur. Jalur yang pertama itu bisa dikatakan dengan jalur yang fun. Terus jalur yang kedua yaitu middle, dan yang ketiga itu hard, dan yang keempat itu extreme. Beda dengan SS1 ataupun CR1, di CR2 di sini tuh sangat membutuhkan yang namanya wings, karena banyak tanjakan-tanjakan yang membutuhkan wings untuk kita lalui. Full beans.
murah kita mau mobil kita murah. Rock. Oh. Lebih gila lagi.
itu teman. Ya. Nah. Yap. Oke, mantap. Oke. Gimana Om Agung? Cireng? Sungguh luar biasa. Gimana Om, udah berapa SS Om? Udah 3 SS, tinggal 1 SS lagi. Wih mantap. Lumayan lah. Sudah jam 1 nih. Masih. Endingnya kan jam 3, you know. Iya. Jadi apa? Harus cepet-cepet nih. Kalau enggak ya udah, anggap ini. Mantap. Kita memasuki CR3. Di mana CR3 di sini itu tingkat kesulitan dari tracknya itu lebih sulit dibandingkan dengan track yang kedua ataupun track-track sebelumnya ya. Memaksimalkan wings belakang, dan tidak hanya itu, bahkan beberapa orang ataupun peserta saja banyak yang terjatuh di track di CR3 ini. Oke okay guys, sekarang dan lagi sarapan dulu nih. Aman. Mantap ya. Oh, masa kita review makanannya guys. Oh, mantap. 3 eh. Terus SS4 di sini turun. Wih, mantap. Pokoknya ikutin terus video ini sampai dengan selesai. Mantap. Karena waktu sudah menunjukkan jam 15.00, kita memutuskan untuk selesai di CR3 saja, kembali ke CR1 untuk mengikuti pengundian door prize. Oke okay guys, video kali ini sudah selesai, dan tadi mungkin ada beberapa momen yang memang tidak kepegang ataupun tidak terrecord, dari mulai ngeglimpang sampai dengan tadi kita dapat door prize ya. Door prize, cuma tadi door prize-nya cuma dapat strap aja, enggak apa-apa deh.
Semoga aja di lain kesempatan kita dapat door prize yang besarnya gitu ya. Dan kenapa tadi kita dapatnya cuma door prize kecilan? Karena tadi itu kita cuma ngelewatin 3 SS yang harusnya itu ada 4 CR ya, 4 CR. Kita hanya 3 karena yang pertama tadi kan ada trouble juga ya. Mobil Om Tile dan lain sebagainya. Jadi makanya kita hanya menyelesaikan 3 dalam waktu sampai dengan jam 3 tadi. Pokoknya gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai dengan selesai. Dan seperti biasa jangan lupa di like, comment, and subscribe channelnya Om BT. Dan jangan nantikan video-video selanjutnya di channelnya Om BT. Bye-bye. Selanjutnya kita bakal cuci ini mobil, semprot, dan langsung pulang. Oh iya, Om Aska dulu lagi di belakang. Om! Om Alfa. Wih, mantap. Oke, pokoknya gitu aja. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.